Terbukti pula dengan terjadinya penghilangan nama daftar pencarian orang yang semula sangat jelas dan terang benderang dalam semua putusan tersebut menyatakan DPO adalah Peggy, Dani, dan Andi. Namun kini dinyatakan oleh pihak Polda Jawa Barat bahwa nama-nama tersebut adalah fiktif alias tidak pernah ada, sehingga dengan demikian maka terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa putusan hakim tersebut adalah mengalami kekeliruan dan kehilafan yang nyata dan harus dibatalkan. Kejanggalan lain atas pelaku jika itu pembunuhan pada putusan pengadilan nomor 4/B.B/2017 PN Cirebon yang mencantumkan daftar pencarian orang atau DPO yakni Andi, Dani, dan Peggy alias Meron. Namun Polda Jawa Barat mengumumkan klarifikasi bahwa DPO dua orang ini adalah Dani, Andi adalah fiktif. Hanya satu orang saja, DPO yaitu Peggy alias Meron. Padahal Andi dan Dani berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama mempunyai andil dan berperan atas kematian korban Muhammad Rizky Yuliana dan korban Fina. Jika dua orang ini dinyatakan fiktif oleh kepolisian daerah Jawa Barat, maka patut juga diduga kematian korban Muhammad Rizky Yuliana dan korban Fina adalah kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan atas pengeroyokan. Poin 19 dalam memori kami cabut. Poin 20, bahwa judek juris dalam mempertimbangkan putusan judek faksi pengadilan negeri Cirebon sangat keliru dan non yuridis serta tidak menilai fakta hukum secara cermat dan teliti, karena ternyata tidak ada keterangan saksi yang melihat dan mengalami serta mendengar sendiri bagaimana cara para terdakwa melakukan pembunuhan itu. Sepertinya judek faksi maupun judek juris salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara akuo, di samping adanya CCTV yang tidak dibuka untuk mengungkap kejadian yang sesungguhnya, sehingga penyidik kepolisian masih mencari pengakuan tersangka padahal UHAP sudah merubah menjadi keterangan terdakwa. Bahwa judek juris pada putusan nomor 2607/KB.SUS/2017 telah keliru karena sejak adanya putusan nomor 16/B.SUS/2016 PN Cirebon junto putusan pengadilan tinggi nomor 50/B.SUS/2016 pengadilan tinggi Bandung, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607/KB.SUS/2017 dalam perkara akuo tidak berkesesuaian antara dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta seluruh putusan perkara ini seperti hal dijelaskan dalam fakta hukum putusan nomor 16/B.SUS/2016 Pengadilan Negeri Cibinong dan Cirebon. 22. Bahwa pertimbangan judek juris hakim dalam perkara akuo adalah sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum, karena di dalam pertimbangan mengenai soal kesengajaan yang dijadikan dasar menghukum anak Saka Tatal bin Bagja, tidak ada pertimbangan yang menjelaskan apakah Saka Tatal bin Bagja sengaja menghendaki kedua korban. Sangat bersesuaian karena Saka Tatal bin Bagja tidak pernah mengakui seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Namun hakim dalam perkara akuo tidak mempertimbangkan keterangan anak Saka Tatal bin Bagja hanya dengan alasan karena pemeriksaan terdakwa anak Saka Tatal dianggap memberikan keterangan terbata-bata, sehingga menurut hukum pertimbangan hakim tersebut haruslah dibatalkan karena tidak ada dalam KUHAP
yang menjadi rujukan tentang penolakan keterangan hanya karena orang bicara semata-mata, melainkan dengan perkara ini hakim yang bersangkutan hanya secara subjektif menggunakan logikanya tanpa didukung oleh fakta yuridis dan hukum acara. 23. Bahwa dalam perkara akuo, juris-juris tidak mempertimbangkan kekuatan serta akibat yang timbul antakim. Tidak ada satupun teori sebab akibat yang dijadikan dasar pertimbangan hakim. Akwa lainnya sebab menurut teori dan praktek hukum pidana secara universal haruslah dijelaskan siapakah di antara terdakwa yang menghendaki matinya korban dan faktor apa yang menyebabkan matinya korban serta siapa pelaku yang paling menentukan matinya korban. Pukulan satu kali pada bagian pipi korban lalu menyebabkan korban mati dan apakah benar sangka tatal menghendaki korban meninggal seketika. Namun faktanya selain tuduhan pemukulan itu dibantah sangka tatal di bagian yang didukung oleh tiga saksi meringankan dan juga tidak benar adanya setelah sangka tatal di bagian memukul satu kali ternyata korban masih hidup dan kemudian terdakwa lain membawa ke belakang showroom mobil Avanza dalam keadaan masih hidup dan sangka tatal di bagian tidak ikut ke peristiwa di belakang showroom mobil karena sangka tatal Rimbagja sudah pulang ke rumahnya sehingga berdasarkan menurut hukum jika putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dibatalkan dan anak sangka tatal Rimbagja dibebaskan dari segala hukuman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.